Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sampai. Ya. Tahu. Banyak lagi. So kita santai di posisi tu yang lain. Mantul. Ada tu. Ha? Jangan aku. Anjay. Kau cakap gabun. Aku tak boleh tahan nak tengok pay on tadi. Set 3BS. 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 Mantul. Saya pergi ke Cundang disebabkan Cundang ah. Ke Cundang. Dia punya apa tu nama dia? Yang hit. Tu hari dia daripada Johor. Kan tadi kat bengkel ada repair sikit. Ini dah sampai Temeloh, dia terangkat balik. So angkat dulu. Kita pergi kat sana lah. Buat masa sekali semua cun-cun lah. Tak ada apa-apa problem. Cuma dapat info dekat depan ada accident sikit. So berhati-hati di jalan raya. Sebab ni hari terlalu ramai orang nak pergi ke RZ member. Oh, Haji dia bawa anak. Hai. Abang ni dah nampak. Roy tadi aku dah nampak dah Roy. Roy dah gerak dulu lah. Roy dia gerak dengan grup lain. So aku gerak dengan Gigi, Ami, dengan Zul, Akil lah. Dengan Zuki. Zuki dah tak nampak lah. Zuki tak tahu mana. Zuki mana? Hilang lah. Dia seronok dia. Seronok. Kita dah tak nampak. Lantai dia berdiri. Mantul! Jumpa dekat depan lagi. Stay tuned guys. Eh, kau nampak Roy dia? Benda yang selalu berlaku time event iaitu isi minyak kena? Betul lah. Kena merata. Kena merata. So, saat ada posisi kesian juga. Patutnya dia kena upgrade pam minyak ni kan. Dia kena ada bahagian untuk kenderaan kereta, lori dengan motor. Dah tahu event besar kan. Belakang ada ya pak. Patutnya dia kena asingkan. So bila tak ada orang jaga, inilah jadi dia. Ini motor, kereta yang kena celah-celah. Patut dia kena upgrade sikit lah. Takkan tak tahu RZ member kot. Kan? RZ member. Event dah war-war. Kecil kat kereta lah. Maksudnya dia buat lorong-lorong. Macam yang viral kat TikTok tu. Bagus lah. Pam minyak tu dia buat. Kalau kita sampai kejap lagi prasing, kita tengok. Betul lah. Dia dah asingkan untuk motor dengan untuk kereta. Senang lalu bang. Santai kan? Mantul! Oh,
guys. So sekarang ni kita dah sampai ke Gambang. Aku dengar ni Sendo dua je. Yang lain kat belakang. Sebab kita sampai awal ni macam biasalah. Macam yang dicerita kan, pam minyak confirm memang penuh kan. Beratur. So inilah pencarum-pencarum negara kita. So berterima kasih kepada Mak Rempit kerana mengisi minyak bagi full. Seorang RM10. Kita tengok berapa. Kau tengok ni, seorang RM10. Tu dia. Kau tengok ni, mantap. Kau tengok, abang ni sampai check lah minyak cukup tak cukup. Ramai punya pasal. Isu minyak tak cukup eh. Cukup abang minyak bang? Cukup lah minyak. Tak cukup. Minyak habis. Abang dah hujung-hujung lah tu. Berapa tong tak tahu. Bang, satu ni satu, berapa liter? 20k. Apa dia? 20k liter. Ini pun tak cukup. Macam mana nak tampung-tampung semua ni? Ramai lagi dalam belakang. So santai dia berisi 25k satu tong. Ni ilmu baru lah. Selalu kita isi minyak ya. Isi RM5, isi RM10 lah tu dia. 25k. Ui, gila. Satu tau. Tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Habis lah, minyak tak cukup. Tak sampai lah tergana. Dia pakai diesel lah. Tak jalan tu kau. Diesel tak ada orang tu lah. Lagi plug dah tak boleh pakai lah. Gua jumpa referee AM Malaysia. Gua jumpa. Aku lupa rekod dia tu, Kil. Lupa tu. Bang, event Arizek bukan event superbike bang. Yang penting dia berasap. Okey, yang penting tu stroke. Support. Luncur. Beratur sama-sama. Beratur sama-sama isi minyak. Alah. Jauh lagi ni. RM100 mau. Minyak dah nak habis ni. RM113. Bukan minyak kita dah nak habis. Minyak kat sana dah nak habis. Tadi minyak tinggal 15 liter. So guys, so sekarang ni kita dah sampai ke Prasing. Masih lagi menunggu. Gigi biuk sampai dulu. Bos, kurang ah. Kurang ah? Kasih op, hentam kau. Kau dah main dengan Pai On. Kurang. Kurang ah. Kita ingat kita ni 3BS kawan. Okey? 3BS sekawan. 1, 2, 3, 3. B apa B? Budak. S? As. 3BS fighter. 3BS fighter. So lah ada problem ya. Kabel tu dah berflow. Motor okey. Buat masa sekarang ni perjalanan kita orang ni tak ada lagi motor bermasalah kecuali motor apa tadi yang angkat. Yang lain semua cun-cun. Macam aku ni. Aku rasa motor ni santai. Sebab kita orang ni santai. Bila bawa selur, embun jadi basah kan. Tengok sikit. Berpeluh tu kau kereta. Tengok ni. Berpeluh. Mandi. Owner tak berpeluh. Motor berpeluh. Yang ni lain lah, ni bantai. Tengok sikit carburetor dia. Ambil kau, keluar. Keluar cecair putih, Mat. Keluar cecair putih kau tengok tu. Ni apa ni? Tahu lah saya. Tahu lah. Cakap tengok betul. Lawan. Memang lah. Janji lawan. Janji lawan. So, santai dan bersih macam biasa. Mantul.
sekarang ni kita dah sampai dah dekat Sambil Baring tu. Malas punya pasal tu. Sekarang ni kita dah sampai dekat apa nama dia? Talemong. Kampung Payung apa? Bukit Payung. So masih lagi menunggu orang yang lain. Disebabkan kejap lagi kita nak masuk homestay. So kita tunggu semua hadir, baru kita pergi homestay. So yang ada kat sini Ami, Zul dan Gigi. So Akil kat belakang ha? Benda paling baik tengok. Tidur ke tengok telefon? Ini tidur ke tengok telefon ni? Jangan gerak tangan jari ke. Nak tumbang. Kau ni bambak rey oh. Mata dah lelak, tangan gerak oh. Kau memang rey oh Rosul. Kau tu paling rey oh Rosul. Kau ni ada handphone baru, kau main kerakam-rakam. Gambar lawa tu. Bambak rey oh. Mata lelak, jari je gerak oh. Bagi dia tidur. Okay. Kalau nak tengok, kita orang jalan-jalan kejap lagi. Aku orang tu. Okay. Abang ni sebelah aku ni kawan aku ni, dia seorang YouTuber. Awak pun YouTuber? Tak, aku sekarang ni konten aku nak cari orang-orang yang famous. Aku tak famous lagi. Eh, kau famous dekat mata aku. Aki. Sebab dia ajar aku tentang YouTube. So kita tengoklah sampai kita jumpa. Kita jalan ni. Aki. Aki anak kita Aki. Walaupun Aki tak kenal aku kan. Tapi nak pergi juga. Let's go. Lagi kenal, let's go. Okay guys. So sekarang ni kita berada di tapak event Arifin Ilmu. Sama kita Nizam. Siapa nama be? Siapa? Macam mana be? Benda buat dia kan? YouTube boh. Siap bang eh? Siap, alhamdulillah. Hari ni tengah airbrush apa ni? Hari ni kita ada sesi nyotai kereta. Nyotai kereta motor. Ada kat sini? Oh, ada job. Datang tak sia-sia ke? Kalau ada siapa nasib baik boleh lah tahu motor kat situ. Ah, boleh. Ni motor dia nanti abang conteng. Tapi jangan buat lelok, abang buat buruk-buruk dia. Jangan kata conteng. Ad. Tak. Ad untuk abang ni buat customer gigi. Okay lah. Pusing lu. Okay. Mantul. Selamat. Cakap mantul lah tu kali. Mantul. Awak. Okay, geng. So, kita jalan dulu. Pusing-pusing. Betul. Okay, geng. So, cerita dia sekarang ni. Saya aku Abang Jid. So sekarang ni ada kat kedai. Depan dia tapak event ada traffic light tadi. Kita tukar tiup dulu lah tengok. Abang kedai tukar kan. Kita dia boleh ya, boleh buat balik. Tapi masalah pam angin tak ada. So alang-alang kita ada kat kedai. Tu ada berada tukar eh. Sayang, menyusah kan, kita nak pam, bayar untuk kenderaan. Untuk perjalanan kita nak balik. Betul. Pastikan tayar tu dalam keadaan yang mantul. So, macam kita akan pergi kedai makan lah. Sampai event aku tak ada benda nak bercerita sangat. Kan? Sebab, oi, sesak mat. Ni pun tak tahu dengar suara ke tidak. So, layan je lah. Mantul. Thank you.
ni kita orang santai-santai, orang cakap malam ni malam deka lah. Ada yang tidur, ada yang berjalan. Macam aku, aku bawa kawan-kawan ni pergi ke pantai Batu Buruk untuk melihat suasana-suasana. And kita datang sini bukannya sekadar untuk RZ member saja. Kita berseronok, hilangkan stres. Tapi masalahnya stres selalu sangat call. So sekarang ni aku dekat pantai Batu Buruk, kat kedai abang ni, shawarma. Aku pernah dengar kan, shawarma. Syafiq pun jual shawarma. Tapi aku tak pernah rasa apa shawarma. So tengoklah. Santai, kawan-kawan kat sana. Sekejap lagi kita bawa dia orang banjir jalan. So tengok geng, abang ni tengah asah-asah. Ya, yeah, yeah guys. So sekarang kita kena asah dulu pisau geng. Asah pisau dulu bawa kita pergi potong kambing ni geng. So saya nak rasa yang kambing ni. Yeah, shawarma. Okay. Okay geng. Cun-cun kita buat. Cun-cun lah eh. Haa, mentul. So orang lain dekat sana tengah beli jagung. So kita nak ambil angin malam lah orang cakap. Aku pernah datang sini 3 tahun lepas. Masa tu ada homestay kat sana, dekat resort tu. Itu yang kalau korang pernah tengok satu video, satu malam semua motor berkarat tu kan, dekat sini lah. So setelah 3 tahun tu kita datang sini, datang naik RZ pula. Ha. So santai-santai. Siap apa ni man, nak buat lebih tak boleh. Zul dah kong lah, dah tidur. Akil ikut aku, dia dekat sana. So tunggu jap, pasal aku nak eat-eat dulu, baru kita orang pusing. Tempat ni mantul, cantik suasana dia. When there's no legs, it'll kill when I'm desperate.